Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Wahji Banjar, sahabat-sahabat Okaji Banjar, kembali bertemu dengan saya silaturahmi untuk video unboxing pesanan online saya dan bahan apa yang saya sekiranya saya pesan. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat yang mungkin berkeinginan mencari sesuatu benda gitu ya. Dan sahabat bisa mempunyai referensi untuk memikirkan membeli ataukah tidaknya. Oke, kali ini saya akan unboxing pesanan online saya. Apa isinya? Kita buka dulu. Kita buka langsung. Yuk, kita foto-foto dulu ya sahabat, kita foto dulu ya. Oke. Ini dia kondisinya. Oke, kita foto-foto dulu. Dan untuk packingnya sangat aman karena terbungkus berlapis. Ini dia berlapis lagi di dalam. Ada lapisan kembali di dalamnya. Dan kita harus membukanya hati-hati ini karena di dalamnya ada barangnya. Kalau kepotong bagian dalamnya nanti. Nah, ini dia ada gerangan dan masih tersegel dari tokonya. Kabelnya masih tersegel dari toko, dari pabrik. Dan kita langsung review ya. Wah. Nah, ini dia. Oke. Ini adalah kabel data untuk kamera Sony Handycam. Apakah bisa cocok ataukah tidak? Mudah-mudahan bisa cocok ya dengan kamera Sony saya yang ini sahabat, yang sedang dipakai untuk merekam video unboxing juga. Ini dia, itu dia lubang datanya. Kita tes aja dulu langsung ya sahabat-sahabat. Kita buka dulu ya, apakah benar-benar ini 5 meter ya, kalau di tokonya itu 5 meter di deskripsinya. Oh, ini kabel perpanjangannya. Dengan kabel perpanjangannya ya sahabat, ini dia. Nah, ini kabel datanya. Oke, akan kita colok ke kameranya. Apakah bisa cocok dengan kamera saya? Kayak saya sudah kirim foto kamera saya ya, udah ke yang jualan, semoga saja cocok kayaknya sih ya, cocok ya sahabat-sahabat, cocok, mantap ya, kabelnya cocok tuh dengan kamera saya yang sedang merekam, mantap sekali sahabat. Dan saya akan coba ini apakah bisa langsung terbaca ke perangkat laptop ya. Ini dia laptop saya. Kita pasang di sini USB-nya. Apakah bisa kebaca ya? Iya, kebaca sahabat. Itu dia di kamera handycamnya langsung ada tulisan pilihan ini USB connect. Nah, itu kita pindah ke USB connect. Oke, jadi ini harus menggunakan aplikasi bawaan dari kameranya ya, untuk bisa menggunakan kabel ini. Yang jelas kabelnya terkoneksi dan terbaca oleh laptop, dan juga bisa digunakan ya untuk kabel datanya. Coba kita disburning. Oke, kita keluarkan saja, kita lanjutkan rekamannya. Itu masih merekam dia.
dia masih merekam sahabat, tidak bisa kita mengambil datanya. Oke, yang jelas sudah terbaca. Terima kasih sahabat sudah menyimak unboxing saya kali ini tentang kabel, kabel data dan juga sekaligus kabel perpanjangannya. Saya beli kemarin berapa ya, 70.000 ya dengan ongkos kirimnya. Oke, terima kasih sahabat Haji Banjar. Ini bersama si Unyil, bersama laptop saya, bersama si Sabrina, kakaknya si Unyil. Oke. Ini nih tuannya nih. Mencak benernya yang ini. Tapi kada ada andut pak. Si pusing. Terima kasih sahabat Tuh Haji Banjar. Jangan lupa dukung terus, subscribe dan like-nya serta bagikan. Siapa tahu sahabat memerlukan referensi untuk membeli barang-barang online. Nanti tanyakan saja di video, di kolom komentar di mana belinya. Kalau ada yang perlu berapa harganya, kita diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.